Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar dan informasi Lesti dan Bilar di malam hari ini. Kabar yang memang sudah kita tunggu bersama-sama. Kabar tibanya Lesti dan Bilar di Cianjur. Rupanya seusai mereka tiba dan disambut oleh keluarga Lesti, mereka main ke sawah. Ya, terlihat Moreno, Adlin, dan Ariel Lobster begitupun yang lainnya lagi menikmati suasana di rumah baru Lesti. Ya, lihatlah betapa mesranya dan begitu hangatnya sambutan keluarga Lesti pada Rizky Billar. Tentu suasana ini adalah suasana yang dirindukan oleh kita sekalian. Ya, kebahagiaan Lesti dan Billar yang diungkap oleh mereka berdua di IGS dan juga merupakan sesuatu yang sesweet banget bagi kita sekalian. Di tengah pandemi mereka memilih berlibur, memilih untuk melakukan acara sakralnya di Cianjur. Tentu ini adalah serangkaian acara yang memang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Namun karena mereka tak ingin diliput oleh awak media, makanya skenario tersebut mereka upayakan diam-diam dan tidak ada media serta infotainment yang meliput hal tersebut. Namun rupanya yang menarik juga adalah bahwa kebersamaan mereka di Cianjur rupanya akan langsung ditayangkan oleh Lesti dan Bilar di manajemen baru mereka, yakni Leslar Entertainment. Tentu hal itu menjadikan daya tarik tersendiri di antara mereka berdua, bahwa sesuatu yang tak ditayangkan live di TV maupun media lainnya itu akan langsung ditayangkan di channel YouTube mereka bersama. Yakni tentu hal tersebut untuk mengabadikan momen-momen terindah bagi kehidupan mereka menjelang hari bahagia. Tentu kita semua pada berbunga-bunga dengan banyaknya multivitamin di hari ini, yang sebelumnya kita sepi akan kebersamaan Lesti dan Bilar. Nyatanya di hari ini kita mendapatkan asupan nutrisi Leslar yang membuat kita juga berbahagia dan tentu saja akan meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tentu ini adalah kabar yang cukup mengembirakan, cukup membahagiakan bagi kita sekalian, kebersamaan Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua. Apalagi Lesti dan Bilar kini sudah berada di Cianjur menikmati eloknya pemandangan Desa Pamuyan, Cianjur Selatan, tempat kelahiran Lesti. Tentu Lesti merapak tilas sisi-sisi positif dan juga mengajak sang calon suami untuk merenungkan, dan akhirnya acara sakral itu akan semakin menjadi sesuatu yang sesweet banget, sesuatu yang begitu membuat ia takkan bisa melupakan. Makanya perlu momen yang begitu mengharukan sekali dalam seumur hidup itu diabadikan dalam memorial yang namanya Leslar Entertainment yang udah mereka siapkan jauh-jauh hari. Tentunya dari serangkaian acara yang tak akan ditayangkan atau live di media maupun di televisi. Dan hal itulah yang menjadikan kita semua di malam hari ini, di malam Jumat ini, berbahagia ketika melihat sambutan keluarga Lesti yang begitu hangat kepada calon mantunya ini. Dan begitu pun kebersamaan Rizky Billar dan Lesti yang begitu mencuri perhatian kita semua. Ya, pantas saja karena mereka kan
lagi bucin guys, kemana-mana ya selalu mau gandengan, kemana-mana selalu mau bersama-sama calon manten baru yang sudah gak tahan akan segera diakad. Tentu kita selalu support dan mendoakan hal yang terbaik bagi kebaikan mereka, yakni menjelang hari bahagia semoga dimudahkan segala sesuatunya, sehingga apa yang kita tunggu-tunggu yakni kawal sampai halal akhirnya akan tiba tentunya, yakni setelah Lesti sah menjadi istri dari Rizky Billar dan Rizky Billar sah menjadi pasangan hidup, menjadi suami dari Lesti. Tentu dengan hal tersebut kita yang mengawal sedari awal cukup berbunga dan berbahagia. Apalagi melihat pemandangan Desa Pamoyan di malam hari ini yang begitu indah, seindah suasana hati mereka berdua yang berbunga-bunga tentunya. Makanya bagi kalian yang masih penasaran akan kabar terbaru terupdate mengenai mereka berdua, jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar keseruan mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate terbaper di mana Lesti dan Billar menghabiskan waktu di malam ini di Cianjur Selatan, tepatnya di Desa Pamoyan tempat kelahiran Lesti Kejora. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar agar malam hari ini tambah seru dengan komentar-komentar jenaka dari kalian yang so pasti akan semakin membuat menarik malam hari ini tentunya. Oke, itu saja, terima kasih telah menonton, yuk bye-bye.